Pemerintah memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada narapidana koruptor mantan Gubernur Riau, Anas Ma'mun. Presiden Joko Widodo menyatakan grasi yang diberikan sudah melalui pertimbangan matang dari Mahkamah Agung. Jokowi menyampaikan sebelumnya ada ratusan napi yang mengajukan grasi, namun hanya beberapa yang mendapatkan keringanan hukuman. Ini disampaikan Presiden saat ditemui usai melepas kontingen SEA Games di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin. Adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar kita. Jelas sekali. Tidak semua yang diajukan kepada saya, kita kabulkan. Coba dicek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun yang dikabulkan, berapa, dicek betul. Kenapa itu diberikan? Karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu diberikan. Yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan, ini kan sudah umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan, sehingga apa, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan. Tapi sekali lagi atas pertimbangan Mahkamah, dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden dalam Undang-Undang Dasar. Bapak tidak khawatir bahwa nantinya komitmen pemerintah? Nah, kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan itu baru silahkan dikomentari. Ini kan apa? Selain dari pertimbangan MA, Jokowi juga meminta pertimbangan dari Menko Polhukam serta dilihat dari aspek sisi kemanusiaan yang memang umurnya sudah uzur dan sakit-sakitan. Azizul Hakim, CPNN.